Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caipul TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezeki, dalam keadaan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman terkait masalah bantuan subsidi dari pemerintah yang 600.000 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa peserta Jamsostek atau peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak 600.000 dengan syarat gaji di bawah 5 juta. Oke, bagi teman-teman yang belum melihat video saya yang kemarin, silahkan lihat yang di atas ini. Oke, pada kali ini saya ingin sampaikan sedikit informasi terkait bagaimana cara mendapatkan bantuan subsidi sebesar 600.000. Yang pertama, teman-teman terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di bawah 5 juta. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara memastikan kita mendapat bantuan subsidi dari pemerintah? Sebelumnya kita bacakan dulu informasi terkait bantuan ini dari pemerintah. Cara memastikan mendapat bantuan 600.000 untuk karyawan yang gajinya di bawah 5 juta. Oke, kita bacakan ya. Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai sebagai stimulus bagi karyawan swasta sebesar 600.000 per bulan karena pandemi virus corona. Bantuan itu disebut dengan Bantuan Subsidi Upah atau BSU, akan diberikan kepada karyawan yang bergaji di bawah 5 juta. Tujuan pemerintah BSU adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat agar ekonomi bisa kembali bergerak pulih dari krisis. Oke, lalu bagaimana cara memastikan kita mendapatkan bantuan tersebut? Oke, yang pertama, penuhi syarat menjadi penerima. Bantuan diberikan bagi mereka yang aktif terdaftar di BP Jamsostek dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Jadi gini teman-teman, pada saat ini pastikan bahwa kita masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, bahwa di bulan ini kita masih aktif menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan, itu tandanya kita masih aktif. Oke, karyawan yang mendapatkan bantuan tidak dibedakan apakah dia staff, apakah dia kontrak atau karyawan bulanan atau karyawan harian. Yang terpenting dia adalah terdaftar di BP Jamsostek. Oke, lanjut. Yang kedua, cara memastikan kepesertaan kita aktif di BP Jamsostek. Teman-teman bisa memastikan dengan SMS dengan cara ketik daftar spasi saldo huruf besar semua, kemudian pagar nomor KTP, pagar tanggal lahir, pagar nomor peserta, kemudian pagar email jika ada, kirim ke 2757. Setelah terdaftar, peserta bisa mengirimkan pesan dengan format saldo spasi nomor peserta, nomor Jamsostek, kirim ke 2757. Oke, itu cara yang pertama. Nanti caranya akan saya berikan contoh di video ini. Oke, yang cara berikutnya, teman-teman install aplikasi BPJS TKU
Kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara daftar BPJS TKU, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya di sini ya. Oke, teman-teman bisa cek di situ apakah teman-teman aktif dalam iuran BPJS Ketenagakerjaan. Oke, selanjutnya setelah teman-teman install BPJS TKU, teman-teman pastikan bahwasanya KTP teman-teman, nama teman-teman itu sesuai ya. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa mengecek cek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui halaman sso.bpjsketenagakerjaan.id. Oke, itu tadi cara yang pertama tadi, penuhi syarat menjadi penerima. Yang pertama, teman-teman gajinya di bawah 5 juta. Yang kedua, cek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda, bahwasanya Anda masih aktif sampai dengan hari ini. Oke, yang ketiga, nomor rekening sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau di BP Jamsostek. Bagaimana caranya? Bagi teman-teman karyawan swasta, nomor rekening ini biasanya didaftarkan oleh PIC perusahaan di bagian HRD ya. Biasanya sudah didaftarkan di oleh bagian HRD perusahaan. Bagi teman-teman yang ingin memastikan, pastikan kepesertaan teman-teman aktif di cara yang nomor 2 tadi, via SMS, via BPJS TKU, dan via website. Oke, di akhir video ini saya ingin memberikan cara untuk mengecek kepesertaan kita aktif atau tidak. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai ya, agar teman-teman paham, agar teman-teman tenang bahwasanya kepesertaan kita itu aktif. Sampai di sini video ini, barangkali ada yang kurang jelas, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Saiful Ikhwan di channel Caipul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.